Viral video oknum wartawan pukul Aremania penyusup saat laga Persik Kediri versus Arema FC di Liga 1 2022-2023 pekan 10 lalu. Panpel Persik Kediri mengutuk keras kejadian tersebut, bahkan ada beberapa tanggapan dari Aremania dan salah satu keluarganya. Sebelumnya, video yang menayangkan sejumlah Aremania yang diamankan di Stadion Brawijaya Kediri beredar luas di dunia maya. Namun yang menarik, terdapat sosok oknum berompi khas wartawan di area para fotografer yang turut melakukan pemukulan terhadap supporter Arema tersebut. Usai kejadian itu, Panpel Persik Kediri secara tegas telah memohon maaf atas kejadian itu kepada Aremania. Di sisi lain, tanggapan sangat disayangkan sebagian Aremania atas ulah oknum yang tak mempunyai itikad baik tersebut, memicu naiknya tensi para Aremania karena dirasa tidak menghargai Aremania. Bahkan, diketahui dari unggahan akun Twitter salah satu keluarga korban Aremania, Indri NG8, telah memposting bahwasannya tidak terima dengan perlakuan oknum awak media dan maskot Persik. Berikut pernyataan dari unggahannya. Bagaimana menurut teman-teman?